Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami seluruh jajaran Politeknik Negeri Batam yang memberikan memberikan amanahnya kepada kami untuk meng melaksanakan kegiatan virtual job fair ini. Tanpa bimbingan, arahan dan juga tuntunannya kami tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ini. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru kita laksanakan di kala pandemi, mungkin selama ini kegiatan job fair itu selalu dilaksanakan secara offline. Dan dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita harus melaksanakannya secara daring. Dan kita mencoba mereset bagaimana melakukan kegiatan secara daring. Dan dari berbagai riset yang kami lakukan, alhamdulillah. Kami dari tim riset IA Polbat bisa mendevelop aplikasi untuk virtual job fair ini secara 3D, dan mungkin dalam pelaksanaan ini nanti akan ada banyak kekurangan atau hal-hal yang masih perlu kritikan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Pada intinya, ini adalah sebuah langkah yang kami buat untuk bisa. Memberikan kontribusi kami terhadap daerah, yang mana pada saat ini banyak orang-orang yang mengalami pengurangan atau sedang tidak bekerja, sehingga hal ini bisa membantu untuk teman-teman yang belum bekerja bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin masih banyak atau belum banyak yang tercover dari kegiatan ini, setidaknya. Mudah-mudahan harapan kami kegiatan ini adalah pemetik atau pemantik dari kegiatan-kegiatan yang sama sehingga akan ada banyak organisasi atau mungkin pemerintah daerah juga berkeinginan membuat kegiatan yang sama. Dan dalam kegiatan ini kita targetkan 30 perusahaan yang terdaftar sekitar 35 dan yang sekarang masih ber menyerahkan seluruh seluruh persyaratan itu sekitar 22-25 karena memang kita mempus dan juga tim kerjasama Politeknik Batam juga meminta perusahaan untuk supaya bisa membuka dan me membantu kita untuk mengikuti kegiatan ini dan sampai hari ini pun tim riset masih bekerja untuk mengupload Data-data perusahaan yang mengikuti kegiatan virtual job fair ini, insya Allah nanti kita akan. Tadi saya sudah minta, tim operator untuk setelah kegiatan ini bisa menampilkan bagaimana hasil kerja tim riset alumni Politeknik Batam. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita disupport penuh oleh Politeknik Batam, baik dari sisi penganggaran, sarana, dan fasilitas dan juga kami didukung penuh oleh adik-adik kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang selalu bahu membahu membantu kami melaksanakan kegiatan ini. Saya rasa kita bisa memberi aplaus untuk teman-teman BEM yang sudah membantu dan teman-teman Ormawa. Pada kesempatan ini pula kami perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa IA Polbat berkeinginan dan berkeyakinan penuh untuk kita bisa bahu-membahu, membang membangun, dan membanggakan politeknik Batam, kami juga berharap tradisi, asa, asi, dan asu juga terjalin antara kami, alumni, dan juga mahasiswa politeknik Batam. Oleh karena itu, kami dari politeknik Batam, kami dari Ikatan Alumni Politeknik Batam, senantiasa rutin untuk memberikan beasiswa kepada adik-adik kami. Mudah-mudahan ke depan juga ada beasiswa dari Pemko Batam untuk adik-adik kami. Itu harapan kami karena kebanyakan juga mahasiswa di Politeknik Batam juga mahasiswa dari Batam dan juga kepulauan yang ada di Batam. Itu harapan kami. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perusahaan yang telah mengikuti job fair ini dan tadi saya saya lupa menyampaikan bahwa peserta yang mendaftar untuk kegiatan ini para pencari kerja itu yang terdaftar sekitar 5900 Saya agak ironi Bu ketika ditepuk di tangan karena 5900 itu pengangguran. Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah bisa menjaga keramah tamahan sehingga investor bisa masuk dan Mudah-mudahan keamanan di Kepri bisa membawa investor tertarik untuk berinvestasi di Kepri sehingga 5900 yang mendaftar ini bisa tercover semua dan tidak ada pengangguran lagi di Batam. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, terutama dari Pemko Batam. Mudah-mudahan kita bisa bermitra, baik dengan alumni maupun dengan Politeknik Batam. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosen pendamping, mudah-mudahan kita bisa sering berbagi dan saling berkomunikasi. Sebagai penutup, kata sambutan saya ini adalah: "Tadi karena saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Lautan Kepri berlimpah ikan." janganlah bahari terlewat begitu saja. Demikian sambutan ini saya berikan. Semoga virtual job fair Poli Batam bermanfaat untuk para pencari kerja. Demikian dari saya, Wabillahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual melalui Zoom sekaligus peresmian pembukaan Virtual Job Fair Poli Batam 2020 kepada Bapak Wikan Sakarito, STMSC PHD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis tenaga kerjaan, Bapak Direktur Politeknik Negeri Batam beserta jajarannya, seluruh jajaran pimpinan di lingkungan pemerintah daerah, serta para hadirin yang saya hormati terutama para alumni yang telah dengan hebatnya untuk memberikan sumbangsih yang inspiratif dan memiliki power sustain untuk kampus alma maternya. Tidak hanya berkunjung kembali ke kampus, foto-foto melihat kampusnya, e, bernostalgia di kantin atau di pojok mana, tetapi menciptakan satu ekosistem yang sustain, yang akan menggalang kemanfaatan bagi adik-adik kelasnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada alumni hebat. Tidak ada kampus yang hebat apabila tidak ada alumni hebat yang menghebatkan kampus itu. Berarti ini ciri-ciri kampus yang hebat. Tepuk tangan untuk Politeknik Negeri Batam. Dan perkenankan saya membuka dengan pantun. pantun. Uh, saya berpikir saya pantun, mohon maaf. Ke pekan baru, baru yang, yang tuju, dituju. Kiranya, kiranya tak butuh, butuh banyak, banyak biaya. Iya. Iya. Oleh Politeknik, Politeknik dan negeri dari Bata, Bata, maju, insya Allah Indonesia, Indonesia jaya. jaya. Ikan hiu, ikut kunjung ke kelas tanam. I love, 3, I love 3, you, oleh Tuhan yang diberi Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, Anitia, oleh Tuhan yang alumni semua. Organizer yang lelah menggagas acara ini, meskipun di masa pandemi kita tidak banyak bisa bergerak secara fisik, kita dibatasi dengan kakak-kakak yang kita dengan SPB, setelah mereka harus 3M, memakai masker, mengejar-jajaran, dan mencuci tangan setiap kali, tidak pernah berhenti dan jangan lelah, tetapi di masa yang sangat mendisrupsi kita semua, yaitu pandemi COVID-19, Politik yang dibatang telah kembali menunjukkan, menunjukkan satu kemampuan agilitas, kemampuan untuk uang lincah, kemampuan untuk, 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 untuk bisa mencari cara-cara baru, teknik-teknik yang, 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 yang berbeda, tetap untuk mencapai tujuan, tujuan yaitu link and match. Memancingkan lulusan kita dengan industri dan dunia kerja. Kalau dulu, seringkali yang namanya job fair itu fisik dan dikunjungi oleh 5.000 hingga 10.000 orang, maka, Maka kali ini Jokver diadakan secara virtual dan terkoneksi -ter dengan, dengan seluruh stakeholder, pemerintah, alumni, industri, industri, semuanya di dasar kerja. Dan tentunya di dasar dalam ini, hal ini, seluruh BUMW juga, juga tertentu tangan, tangan, seluruh jajarannya. Nah, ini merupakan satu ciri-ciri yang super link untuk menciptakan supermerks. Maka tentunya, kalau nanti ada 65.900 juta Mencari, mencari kerja yang insya Allah mereka kompeten, mereka ahli atau mungkin memiliki skills yang memang cocok dibutuhkan industri, maka disitulah nanti akan terbukti outcome-nya. Tetapi tanpa proses yang penuh terobosan seperti ini, tentunya di masa pandemi ini memungkinkan keterserapan lulusan di dunia kerja akan menurun. Nah tentunya cara-cara yang lincah, cara-cara yang kreatif cara-cara yang penuh terobosan serta benar-benar terlinkage dengan seluruh stakeholder de seperti ini kami sangat menghargai kami sangat mendukung dan kami sangat mengapresiasi upaya ini Mas Menteri menitipkan salam untuk Ibu dan Bapak semuanya. Semoga salam hangat dari Mas Menteri ini bisa semakin untuk menyemangati kita, untuk lebih kreatif, dan kita harus lebih memastikan bahwa lulusan kita ya memang yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kalau dunia kerja membutuhkan nasi pecel, maka kita bikin nasi pecel istimewa atau nasi pecel spesial. Jangan sampai kalau dunia kerja dan dunia industri itu membutuhkan nasi pecel, kita bikin gado-gado. Kita bisa mengklaim gado-gado kita gado-gado spesial atau gado-gado yang enak, tetapi mereka inginnya makan nasi pecel. Mereka mungkin nyidamnya nyidam nasi pecel. Kalaupun kita masukin gado-gado, mereka pasti akan kecewa. Mereka pun ketika menerima, nanti akan terpaksa dirombak lagi, di, sesuaikan atau mungkin ditwist menjadi nasi pecel seperti keinginan mereka artinya apa itu adalah redundansi itu adalah pemborosan ketidakefektifan ketika lulusan kita diterima kerja eh masih di training lagi dengan effort yang besar dengan waktu yang cukup lama serta dengan tenaga yang nanti akan membuat tidak segera bisa menaikkan produktivitas atau daya saing industri itu nah oleh karena itu link and match, kebijakan link and match yang kita dengungkan ini, dulu pernah lahir di tahun 80-an, sekarang kita lahirkan lagi, tapi dengan 9 paket pernikahan, mohon maaf istilahnya itu agak sedikit vulgar, tapi jangan sampai nanti terus kita pada menikah massal ya. Ini pernikahan massal antara vokasi dan dunia industri, dunia kerja. Link and match tidaknya sekedar MOU, foto-foto masuk koran, tetapi benar-benar Link dan menghasilkan nasi pecel istimewa itu tadi. Kurikulum, magang, dosen tamu, semuanya itu paket minimal yang harus dipenuhi di dalam link and match akan memastikan lulusan kita yang memang lulusan yang kompeten. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi saya sering berdiskusi dengan berbagai pihak industri. Industri sebenarnya sering komplain terhadap lulusan kita. Tapi itu moga-moga dulu ya. Kalau sekarang moga-moga sudah ada atau mungkin berkurang secara drastis. Satu, dikomplain mengenai lulusan kita kurang tahan dalam tekanan real di dunia kerja. Dua, kemampuan komunikasi lulusan kita dikeluhkan, baik komunikasi lisan maupun tertulis. Tiga, kemampuan teamwork atau kemampuan kerjasama dalam perbedaan. Kemampuan kemudian leadership di dalam lead, teamwork. Kemampuan-kemampuan untuk berkolaborasi. Ini yang dikeluhkan. Empat, kurang inisiatif dan mudah bosan. Semuanya itu tentang soft skill dan karakter. Itu yang dikeluhkan oleh industri dan dunia kerja. Oleh karena itu ada adik, adik, meskipun IPK tinggi itu bukan menjamin kalau IPK tinggi memang akan menjamin di awal akan segera dikontak oleh HRD untuk wawancara, tapi sejak wawancara dan ketika nanti diterima sampai meniti karir hingga setinggi-tingginya atau mungkin kelak menjadi wirausaha soft skill dan karakter itu akan take significant place. Very very much important significant significant place itu akan mengandalkan soft skill dan karakter. Apa itu kemampuan komunikasi, leadership, teamwork, kemampuan presentasi, berbahasa Inggris, critical thinking, kreativitas dan sebagainya. Serta karakter fighting spirit, integritas, kejujuran itu yang akan menentukan lezatnya nasi pecel yang akan dinikmati oleh industri. Artinya apa? Keterserapan itu baru sesuatu di awal. Tapi ketika sudah terserap, kemudian apakah memuaskan industri, itu tantangan. Artinya ketika makan nasi pecel, uh, ternyata enak sekali dan ingin lagi, ingin lagi. Nah, itu adalah indikator sistem pendidikan kita itu memang link and match. Dan itu berhasil. Jangan sampai kita hanya mengejar administrasi saja, aspek administratif, tetapi aspek substantif kita tidak kejar. Nah, ini dengan job fair nanti semoga akan semakin kita perdalam lagi, dan insya Allah 5.900 orang tadi itu benar-benar bisa terserap. Dan saya sepakat tadi dengan uh, uh, wakil dari alumni, Panitia yang menyampaikan bahwa memang untuk membangun bangsa ini jelas dibutuhkan oleh... Dibutuhkan stabilitas sosial dan politik yang akan mampu untuk menggiurkan investor-investor baik dari dalam maupun luar untuk benar-benar berinvestasi dan berkelanjutan membangun produksi mereka serta di saat yang bersama juga membangun daerah di tempat mereka berinvestasi dan tidak hanya mereka hadir di situ untuk menarik tenaga kerja yang kompeten yaitu aku bisa apa, bukannya aku sudah belajar apa. Kalau aku sudah belajar apa itu ijazahku ini please terima aku kerja, bukan itu. Kompeten, hard skill, soft skill dan karakter itu adalah kompetensi yang akan mereka andalkan. Dan kelak harapannya industri itu akan menumbuhkan semangat untuk berwirausaha anak-anak muda di daerah itu. Oleh karena itu memang kita dorong nanti politeknik, sekolah vokasi, SMK di daerah Batam ini akan benar-benar tidak hanya menghasilkan orang yang bekerja, tidak hanya juga menghasilkan orang yang menjadi pemimpin e, di perusahaan dan tentunya harus menghasilkan entrepreneurs atau menjadi inkubator-inkubator yang akan membuat kita melahirkan pengusaha-pengusaha yang sustain dan pengusaha-pengusaha yang besar yang bisa mungkin mensuplai perusahaan-perusahaan investor besar itu sehingga akan muncul startup startup yang nanti akan terbangun di situ sehingga di situ menjadi kawasan mirip Silicon Valley jadi kreativitas kuncinya adalah kreativitas soft skill karakter terobosan berani membuat perubahan nah, ini yang harus kita pastikan di dalam kurikulum dan penciptaan lulusan lulusan kita yang tidak hanya mengejar IPK tinggi tetapi kompetensi tapi IPK memang menentukan itu semua. Pasti. Jadi kalau kompeten memiliki gairah untuk bekerja di bidang itu, kreatif, otomatis IPK itu ngikutin. Tetapi kalau mindsetnya hanya mengejar IPK, nah itu sama saja hanya mengedepankan administratif. Yang akan menentukan suksesnya generasi kita lebih pada karakter soft skill. IPK jelas, tapi kalau karakter dan soft skillnya kuat, itu mereka akan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat mereka menjadi pembelajar yang akan belajar hal-hal yang baru. Tantangan-tantangan baru mereka pelajari, mereka cari solusinya. Mungkin demikian untuk memberikan pemaknaan bagaimana link and match ini mari kita akan semakin tuntaskan dengan job fair virtual ini dan eh, sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan segi tingginya bagi seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam job fair virtual 2020 Politeknik Negeri Batam ini dan insya Allah, insya Allah ini akan menginspirasi daerah yang lain untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Dan nanti juga untuk uh, civitas atau warga di uh, Pekanbaru dan Batam ini akan juga semakin tertantang untuk menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah masa pandemi ini akan kita bisa lalui bersama-sama semua melalui dengan selamat, sehat. Dan kita akan menuju new normal dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang nanti lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Insyaallah Indonesia akan siap untuk menyambut new normal dan di saat pandemi ini marilah kita kuatkan link and match kita kuatkan kita tata kembali uh, keterhubungan kita koneksi konektivitas kita bagaimana kita terhubung selama ini kita maksimalkan lagi. Sekali lagi eh um, uh, job fair virtual 2020 ini kami mengucapkan uh, selamat dan semoga sukses dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim event atau acara hebat job fair virtual 2020 Politeknik Negeri Batam bersama alumni bersama stakeholder pemerintah daerah dengan ini dinyatakan dibuka dan insya Allah akan menjadi kemanfaatan hebat untuk daerah dan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tadi dibuka dengan pantun, maka harus saya tutup juga dengan pantun. Pantunnya adalah cantik nian istri terkasih cukup sekian terima kasih bersama istri terkasih teh wangi deseduh mengucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat untuk semuanya terima kasih kepada Bapak Wikan kami mohon tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan peresmian pembukaan virtual job fair Polibatam 2020 untuk itu kami turut mengundang Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Manajemen Poli Batam untuk menuju ke depan disaksikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Baik. Se baik, selanjutnya sebentar lagi kita akan bersama-sama meresmikan Virtual Job Fair Polibatam tahun 2020. Dengan ditandai pemukulan gong secara virtual. Baik, kita mulai. Dengan aba-aba 1 3 Dengan pemukulan gong virtual tadi, maka resmi dibuka acara virtual Joker, Joker Poli Batam tahun 2020. Semoga acara kita ini dengan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Baik, kepada Bapak kami mohon untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya, mari kita saksikan uh, penyerahan beasiswa Ikatan Alumni Polibatam secara simbolis yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Saudara Zulfikri Daroni, selaku mahasiswa semester 3 lima jurusan manajemen bisnis Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wikan Sakarinto karena telah berkenan untuk bergabung ke dalam Virtual Job Fair Poli Batam tahun 2020 ini. Uh, dikarenakan Bapak sebentar lagi bakalan ada kegiatan, kami persilakan Bapak untuk... Ya. Terima, uh, terima kasih kegiatan. Pak Wikan, salam dari Direktur Politeknik Negeri Batam, dari kami keluarga besar Poltek Negeri Batam, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat selalu, keberkahan selalu mengirimi mengiringi Pak Wikan dan keluarga. Terima kasih banyak Pak Wikan. Ya. Mohon pamit. Sehat semua Ibu dan Bapak semua, sehat dan sukses dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, arahan pembantu direktur 3 bidang kemahasiswaan kerjasama dan alumni. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Pak Wali Kota Batam, yang hari ini dihadiri dua pejabat Pemko Batam sekaligus sahabat kami, Pak Heriman, asisten administrasi umum, kemudian Pak Rudi, sama namanya dengan Pak Wali Kota, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Batam, juga Pak Jupri dari perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batam, kemudian Bapak Ibu. Dari mitra industri yang bergabung dalam kegiatan Job Fair pada kesempatan ini tamu kami dari uh, perguruan tinggi mitra terima kasih atas berkenan mengikuti kegiatan ini kebetulan Pak Iriman ada kegiatan yang bersamaan program kemitraan uh, ini sudah yang kedua ada tujuh perguruan tinggi Politeknik di si Indonesia yang berkunjung ke Batam ini untuk program kegiatan bersama. Kemudian jajaran manajemen Pak Ripi, bantu direktur 1 Pak Bambang, bantu direktur 2 dan rekan-rekan struktural dan dosen staf Politeknik Negeri Batam. Rekan-rekan alumni, pengurus anggota dan juga panitia. Kemudian tak lupa anak, -anak sekalian dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam terutama yang tadi secara simbolis juga mendapatkan beasiswa dari Katan Alumni Politeknik Negeri Batam juga hadir dari mahasiswa penerima beasiswa dari BI Bank Indonesia dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati alhamdulillah tadi bersama kita telah menyaksikan peresmian secara resmi seremoni yang telah di lakukan oleh Pak Dirjen dalam rangka untuk pembukaan virtual job fair pada kesempatan ini. Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan permohonan maaf dan salam dari Pak Direktur Pak Uf Braja Widagda karena beliau ada kegiatan di Bali dan mungkin jam 11 nanti beliau akan mendarat kemudian bisa bergabung. Jadi tadi yang diberikan tugas Pak Rifi, tapi Pak Pak Ripi memberikan tugas kepada saya. Jadi eh, apa untuk bergantian katanya. Tentu pertama menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dan anak apa eh, eh, alumni ya pengurus alumni yang telah membantu kita dalam rangka untuk pelaksanaan virtual job fair ini. Memang Pak Riman, Pak Rudi, kegiatan ini kami kerjasamakan dengan Gantitan Alumni, karena kami melihat bahwa banyak potensi di Ikatan Alumni kita. Mungkin hampir Tujuh ribuan, delapan ribu alumni kita yang sudah tersebar di mana-mana, dan sebagian juga ada yang mengabdi di Pemko Batam. Nah, oleh karena itu, mereka kita berikan kepercayaan karena mereka memiliki jaringan, jaringan di dunia industri di tempat kerja masing-masing. Jadi, mereka yang kita percaya sekaligus ke depan, kita ingin ikatan alumni itu menjadi bagian kita. Jadi mereka sudah kita berikan kantor sekretariat di Politeknik ini. Mereka bisa melakukan rapat, diskusi, dan kerjasama yang intensif dengan kita. Kedepan mereka akan kita libatkan lebih intensif lagi tentang tracer, study, kemudian juga kita akan membangun pusat karir. Nah kita akan bersama-sama dengan ikatan alumni. Ini merupakan program yang pertama, termasuk juga virtual job fair ini program yang pertama. Jadi kalau masih ada kekurangan, masih ada mungkin hal yang perlu disempurnakan, mohon mungkin dimaklumi. Karena memang kemarin agak kita paksa tanda kutip, ya tanda kutip agar mereka bersama-sama dengan kita memulai pekerjaan ini. Nah tadi memang respon industri Alhamdulillah juga lumayan, sekitar tadi disampaikan 35 industri yang bergabung, sebagian besar juga mitra kita. Jadi itu sekaligus untuk memfasilitasi mitra industri kita untuk bersama-sama dengan dengan kita. Pencari kerjanya yang cukup banyak, memang dibatasi. Kalau tidak tidak batasi, memang nanti banyak yang nanti mungkin tidak bisa terakomodir dalam sistem eh, hanya 6.000 maksimal yang dibatasi. Tentu yang kedua kami menyampaikan terima kasih kepada mitra industri yang selalu kami repotkan setiap saat kegiatan-kegiatan uh, apa dengan politeknik tapi mudah-mudahan ini menambahkan sinergitas apa namanya uh, kita dengan industri tentu banyak program-program kegiatan yang nanti bisa kita sinergikan bisa kita kerjasamakan tentu yang berikutnya kami mohon dukungan dan juga arahan untuk uh, dari uh, Pak Wali Kota dari pemerintah Kota Batam agar kegiatan ini nanti bisa kita tingkatkan dan mungkin kita kerjasamakan untuk tahun-tahun mendatang secara luring, secara langsung sudah sering kita lakukan untuk job fair uh, secara langsung uh, ketika era belum pandemi. Tapi mungkin kegiatan yang virtual ini baru kita laksanakan untuk yang pertama kali. Mungkin malah mungkin yang di Batam mungkin baru pertama. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa untuk diikuti oleh katakanlah mungkin perguruan tinggi yang lain dan juga lembaga instansi yang lain untuk memfasilitasi masyarakat alumni dan lulusan pencari kerja sekaligus untuk membantu masyarakat kita. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya lagi menyampaikan terima kasih pada semuanya, kepada rekan-rekan panitia juga yang telah apa namanya lembur ya, kerja keras. Untuk menyiapkan acara ini, mudah-mudahan acara ini yang berlangsung selama empat hari bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa memfasilitasi masyarakat dan pencari kerja. Sebagai stat, apa statistik singkat dari 5.900 itu yang alumni Poltek hanya 10 persen, Pak Eriman, Pak Rudi. Selebihnya adalah dari luar. Kemudian yang tingkat SMA, SMK itu kurang lebih 1.500-an. Jadi tidak hanya yang perguruan tinggi, tapi juga dari lulusan SMA, SMK. Jadi ya mudah-mudahan semua bisa apa namanya terfasilitasi melalui kegiatan virtual Jomer ini. Saya lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemutaran video simulasi job fair Polibatam 2020. Selamat menyaksikan. Ya Bapak Ibu, saya sedikit menggambarkan tentang ini simulasi dari Virtual Joker kita, di mana tadi diawali dengan login setiap user yang telah terregistrasi mendapatkan user dan juga password. Jadi sebelum memulai perjalanan menikmati sensasi berdigital ria mencari kerja ini di pojok kanan tadi itu adalah menu untuk mensubmit CV, KTP, ijazah dan lain-lain. Di mana User cukup sekali saja mensubmit setiap dokumen tadi. Selanjutnya, ketika sudah disubmit semua, tinggal menuju ke tenant yang ingin dilihat lowongannya, misalnya Epson atau Nerco Dan di sana ada Infinion, jadi user tinggal mencari di mana kira-kira ada tempat uh, kerja yang cocok dengan spesifikasinya. Cukup mendekati ke... LCD yang telah kami sediakan. Jadi kalau nanti mendekat ke LCD, akan muncul notifikasi untuk uh, interaksi melihat apa saja lowongan yang ada dalam perusahaan tersebut. Tadi seperti sempat disampaikan oleh ketua, ada sekitar lebih dari 20 tenan yang berpartisipasi dalam boot di dalam Versi digital ini termasuk ada dari TMG Express, Temenggung Express, hasil karya anak Batam, juga sebuah startup kurir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dengan aplikasi ini sensasi job fair itu benar-benar masih terasa. Nanti para pencakar bisa datang dari satu stand ke stand yang lain. Nah, Oke, ini salah satunya ketika mendekati sebuah stand akan muncul lowongan yang bisa dilihat. Jadi datang dari satu stand ke stand lain untuk melihat lowongan pekerjaan, melihat CV dari perusahaan yang ingin di di apply. <tuh> Kemudian bukan ingin menyombong diri, tapi setidaknya dari yang kita coba di Indonesia, sepertinya baru Politeknik Batam yang membuat kegiatan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Acara selanjutnya, arahan Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Dinas Ketenagakerjaan Bapak Heriman, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemas sikit yang siang nih Pak Jai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang Allah Subhanahu wa yang mana pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka acara yaitu job fair yang dilaksanakan oleh uh, Politeknik Batam bekerjasama serta alumni yang digagas oleh Adinda Fendi Hidayat secara virtual dan ini bahkan satu-satunya di Indonesia seperti yang diinformasikan kepada kita. Karena itu kita aplaus sekali lagi untuk yang kami hormati Pak Pak Zainuddin selaku direktur bidang kemahasiswaan kerjasama dan alumni. Yang kami hormati juga hadir di sini Wakil Direktur Bidang Akademik yaitu bapak dr ahmad riyad firdaus yang kami hormati ketua ikatan alumni politeknik batam yaitu bapak fendi hidayat yang kami hormati hadir tengah kita juga sahabat kami yaitu bapak rudy sakiyarti kebetulan beliau adalah kadis tenaga Raja kota batam juga hadir yang mewakili kepala dinas pendidikan pak jupri para Perwakilan dari tujuh perguruan tujuh, tujuh politeknik yang ada di Indonesia yang hadir pada siang hari ini para alumni adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam Pak Zai yang seoknya beliau hadir di tengah-tengah kita pada hari ini kebetulan pada saat yang sama Pak Riyad, juga ada acara virtual di kantor wali kota yaitu dalam rangka hari anti korupsi sedunia jadi yang dihadiri oleh Bapak Presiden seluruh wali kota gubernur juga diundang walaupun secara virtual karena itu beliau tadi menugaskan kepada kami berdua sama Pak Rudi Sekirti untuk menghadiri acara ini Bapak Ibu sekalian dan para adik-adik mahasiswa kami dari pemerintah kota Batam sangat mengapresiasi sekali terhadap gagasan yang dilaksanakan oleh alumni Politeknik Kota Batam di bawah ketua Pak Pendi Hidayat tadi dan ini suatu terobosan, suatu uh, apri, suatu kreatif kreativitas daripada alumni untuk melaksanakan uh, job fair secara virtual ini dan mudah-mudahan ini nanti akan diikuti oleh-oleh alumni-alumni yang lain sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan, di Kota Batam ini jumlah penduduk cukup banyak, yaitu lebih kurang satu juta 200 lebih kurang 1 juta 300, Pak Jai. Jumlah tenaga kerja kita hampir 400.000 Tadi informasi Pak Kadis Nisaker itu lebih kurang 380 ribu, ribu tenaga kerja yang ada di Kota Batam. Dan juga jumlah pencari kerja berdasarkan data yang ada, ada 31.000 ribu pencari kerja yang sudah ditempatkan berdasarkan informasi Pak Kadis tadi, sebanyak 20 ribu, 22 ribu tenaga kerja. Artinya dari 31 Pencari kerja yang sudah diterima di perusahaan-perusahaan itu sendiri baru berjumlah 22.000. Artinya sisa masih ada 9.000 yang masih menganggur dalam arti yang belum bisa terima. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, job fair ini kita berharap para masyarakat, teman-teman kita yang belum tertampung untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan tenaga kerja mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan ada kegiatan ini. Dan juga hadir di tengah-tengah kita yaitu para mitra perusahaan ya Pak Jaya yang hadir. Kami berharap juga eh, dengan kondisi pandemi ini inilah mungkin salah satu cara untuk merekrut atau tenaga kerja secara virtual. Memang program kita dari pemerintah Kota Batam sebenarnya sudah ada setiap tahun yang dilaksanakan yaitu bursa tenaga kerja bahkan ini juga dilaksanakan secara langsung di politeknik ini. Kalau tidak salah ya, baru dia setiap tahun kita melaksanakan bursa bursa kerja di politeknik juga. Tetapi tahun ini karena situasi kondisi pandemi Covid ini pada tahun ini kita tidak mengadakan kegiatan itu. Mudah-mudahan insyaallah dengan berakhirnya Covid 19 ini pada tahun 2001 ini bisa terlaksana tetapi ini adalah suatu langkah yang baik yang dilaksanakan yang digagas oleh adik-adik kita terutama para alumni secara virtual walaupun nanti tahun 2001 kondisinya masih seperti ini tidak tertutup kemungkinan virtual ini akan menjadi salah satu solusi untuk menerima para-para pencari kerja khususnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam. Itulah yang kami harapkan dari kami atas nama Pemerintah Kota Batam sekali lagi mengucapkan apresiasi kepada adik-adik kita alumni dan juga terima kasih kepada Politeknik Batam Pak Jainuddin yang telah membantu pemerintah sebenarnya. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh politeknik-politeknik politeknik yang lain sehingga ini bisa menjadi suatu terobosan yang bagus, yang baik untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tadi sudah panjang lebar sama Pak Dirjen dan kami tutup dengan Tadi Pak Pendi banyak betul pantun, jadi kehabisan pantun saya jadinya. Jadi pantun saya gini aja, burung irian, burung cenderawasi, cukup sian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dalam acara pembukaan virtual job fair. Polibatam tahun 2020, terutama kepada Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Heriman dan juga Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bapak Rudi Sakya Kirti dan juga Pembantu Direktur 1, 2, dan 3. Dengan berlangsungnya runtutan acara tadi, berakhir pula acara pembukaan Virtual Job Fair Poli Batam tahun 2020. Kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Saya Minja Melinda Atmanegara dan rekan saya Muhammad Hafiz Nelul Autar pamit undur diri. Buah cempedak di luar pagar, hampir galrah, tolong jolokan. Saya ini baru belajar kalau salah, mohon dimaafkan.